Belum cukup dengan Toyota Alphard yang digadang-gadang sebagai mobil paling mewah, Toyota memperkenalkan Toyota Grand SWALD. Toyota Grand S ini merupakan mobil baru tipe tertinggi di kelasnya sudah masuk Indonesia 2022. Mobil terbaru besutan Toyota ini dibanderol dengan harga lebih mahal dibandingkan dengan Toyota Alphard yang masih sama pabrikan Toyota. Toyota Grand SWALD merupakan mobil MPV yang diproduksi dengan bentuk yang lebih besar daripada Alphard. Bahkan, Grand S dibuat dengan lebih megah dari Alphard. Dengan begitu, Toyota Grand SWALD siap dipasarkan model barunya. Apabila berkaca dari model sebelumnya yaitu Grand S tahun 2021, mobil ini mirip dengan Toyota Hiace. Tetapi dari penampilannya banyak perubahan yang menjadikan Grand S tampak lebih megah. Bagian depan Grand S mendapatkan perombakan pada grill dan lampu depan sehingga lebih mirip dengan Alphard. Untuk penerangan, lampu sudah menggunakan LED baik lampu sein maupun fog lamp. Pada bagian grill dan bumper bawah berlapis krom yang juga merupakan ciri khas dari Toyota Hiace. Sementara apabila dilihat dari samping, bodi Grand S tidak jauh berbeda atau bahkan mirip dengan Hiace. Yang menarik adalah pengablosian sistem elektrikal pada pintu sampingnya yang menjadi electrical sliding door. Bagian belakang Grand S juga mendapatkan rombakan yang tidak sedikit seperti pencahayaan yang diganti menggunakan LED hingga pelapisan krom untuk menambah kesan mewah. Sementara itu pada bagian mesin, Grand S dibekali mesin 1GD FTV turbo diesel. Dengan tipe mesin yang terkenal dengan kebandelan serta kiritannya ini mampu menghasilkan tenaga hingga 177 PS dan torsi maksimum 450 Nm. Sayangnya Grand S ini hanya dipasarkan dengan transmisi otomatis 6 percepatan, dengan penggerak roda belakang, RWD. Mesin 1GD yang diaplikasikan pada Grand S bisa dibilang cukup bertenaga untuk menggerakkan mobil yang memiliki berat lebih dari 2,7 ton ini. Toyota Grand S ditawarkan dengan harga terendah 2 miliar rupiah. Sementara itu untuk tipe tertinggi dari Grand S sendiri, harganya bisa mencapai 2,5 miliar rupiah.